Buah naga adalah buah rendah kalori yang tinggi serat dan menyediakan sejumlah vitamin dan mineral. Budidaya buah naga sudah banyak ditemukan di Indonesia. Buah tropikal ini bahkan bisa ditanam sendiri di pot atau di lahan. Bagaimana cara menanam buah naga agar cepat berbuah? Nah, sebelum menanamnya, pastikan bibit yang digunakan tepat. Gunakan juga pupuk kandang yang unsur fosfor lebih tinggi dari unsur nitrogen. Jenis yang paling baik berasal dari kotoran kambing ya guys. Nah, berikut saya telah merangkum 6 tips mudah menanam buah naga agar cepat berbuah. Tapi sebelum lanjut kita ke pembahasannya, baik kamu yang baru bergabung di channel Tutorial Official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel Tutorial Official dengan cara menekan tombol subscribe. Nah sahabat, ini dia 6 tips cara mudah menanam buah naga agar cepat berbuah. Cara menanam buah naga agar cepat berbuah yang pertama, media tanam jangan terlalu padat agar tidak akan lama menyimpan air. Bila menggunakan pot, pilih yang diameternya 40 cm. Yang kedua, gunakan bibit yang sudah berusia sekitar 2 bulan. Tinggi bibit minimal 50 cm dan berasal dari induk yang baik. Dan yang ketiga, buatlah tiang sebagai penyangga batang buah naga. Pastikan tiang tidak terlalu tinggi agar buah cepat tumbuh. Yang keempat, pastikan tanaman buah naga mendapatkan sinar matahari yang cukup. Yang kelima, lakukan pemupukan yang tepat dengan pupuk kandang. Dan yang keenam, lakukan pemangkasan untuk mencegah cabang terus tumbuh dan muncul tunas baru. Nah sahabat, itu dia 6 tips cara mudah menanam buah naga agar cepat berbuah. Nah bagi sahabat yang baru bergabung di channel Tutorial Official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel Tutorial Official dengan cara menekan tombol subscribe. Dan nyalakan juga tombol loncengnya agar sahabat tidak ketinggalan mendapatkan notifikasi keren lainnya dari channel Tutorial Official. Dan terima kasih sudah menonton video kali ini, dan sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.